Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin habibi rabbil 'alamin imamil muttaqin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabi wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Para ayuhan nas ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaghfirul karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayuhan ladzina sehat.
karena kemarin itu sakit, terasa ngiluknya, terasa sakitnya, maka terasa nikmat sehat apabila kita tadinya sakit. Alhamdulillah kita tidak sakit, berarti kita sudah beberapa kali sudah beribu-ibu nikmat. Kita bayangkan jika mata kita buta, sekarang mata kita melihat, jika mata kita buta, bagaimana itu? Berarti kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa, tidak mampu untuk dikategorikan, tidak mampu untuk dihitung atau dialihkan dengan materi. Sangat betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah dan bersyukurlah apabila kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sesekali kita mengeluh. Karena Allah SWT telah berikan kepada kita beribu-ibu nikmat. Masih banyak saudara-saudara kita yang hari ini, saat ini sedang tergeletak berbaring di rumah sakit dengan kondisi badan yang lemah. Sementara kita alhamdulillah wa syukurillah bisa hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta. Jadi apabila kita mendapat nikmat, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang dalam dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, jika kita tidak mendapat nikmat apabila kita mendapat musibah, tentunya kita harus bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus bersabar karena itu sebagai ujian, sebagai ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Takdir, qada dan qadar, baik buruknya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menguji manusia. Wala nabdu wa nabdu bisyai'in minal khawfal ju'. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala akan menguji kepada kita dari apa? Dari khauf, ya? Dari rasa takut, kelaparan, kehilangan harta, kehilangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Itu semuanya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia. Justru itu tatkala kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bersabar, harus bisa menahan diri, harus bisa menerima apa yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Itu adalah takdir Allah. Beriman kepada qada dan qadarnya Allah SWT, yakni rukun iman yang keenam. Jangan sesekali kita mengeluh dan protes, karena itu sudah ditentukan oleh Allah SWT. Dan tentunya apabila kita bersabar, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Akan diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, selanjutnya jika kita manusia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita berada dalam maksiat. Justru itu ketaatan. Jangan sampai kita nodai, jangan sampai kita lemahi. Karena iman ya jadwa yang bus, iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Iman apa bertambah apabila taat kita dijaga, ketaatan kita terus dipelihara, iman dipupuk dengan ketakwaan, dengan amal soleh yang ikhlas, maka iman akan senantiasa tetap istiqomah. Tetapi sebaliknya, jika kita banyak maksiat, banyak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentulah kita sudah berbuat dosa. Sedangkan dosa, apabila seorang melakukan dosa satu kali, ibarat titik hitam yang ada dalam hati kita. Apabila sering mengulang-ulang dosa dan tidak ada tobat, maka titik hitam itu akan semakin banyak dan membesar, dan akhirnya akan semakin keras dari Allah Subhanahu wa taala, dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Justru itu kaum muslimin rahimakumullah, manusia al-insan makhluqatun wahidah. Tentunya manusia itu tidak terlepas yang namanya lupa dan salah, yang namanya hilaf dan dosa. Kita sebagai manusia tentu
seharusnya menurut para ulama, apabila dosa kita ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diperlukan kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ila Allahi taubatan nasuha. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tobat? Tobat itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni berhenti dari melakukan dosa dengan syarat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan itu. Justru itu Allah Subhanahu wa taala, innallaha ghafurur rahim, Allah yang Maha Lautan Ampunan. Maka kita jangan putus asa, jangan pernah putus asa, karena Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Lautan Ampunannya. Innallaha ghafurur rahim. Justru itu kaum muslimin, dan sebaliknya kita juga harus khauf, harus merasa riska, jangan-jangan diri kita ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya antara khauf dan roja kita harus imbang. Harus imbang. Kalau sudah demikian, tentunya kita juga mau melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kaum muslimin, mudah-mudahan di hari Jumat yang berbahagia ini kita bisa disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing kepada jalan yang benar, ihdinash shirotol mustaqim, hatta yatikal yaqin, keyakinan yang istiqomah, ketaatan yang istiqomah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan jalan yang lurus kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa qiyamal nizam kalamullahil malikil a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilu shalihati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, 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 katsiran kama amar. Syahada la ilaha illallah wa la syarika lah. Yadhumu liman jahada bihi wa kafar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-muqtar wa alihi al-ahkar wa sabil akhir amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa qalu qawlan wa sallu sayyidan inna Allaha khabirun bima ta'malun. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim wa huwa sahlul qa'idin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wassalamu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala bi ashabi Rasulillah Ismail. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat wa yaqadil hajati bi hajatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur man nasrallin wa ahdil man khadal al muslimin. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhanallah.
rabbil alamin. Ibadallah innallaha